Ayo makan bareng. Kamu sana makan. Ya udah Pak, kita makannya di kamar aja. Ya. Jangan. Nanti kalau berantakan banyak semut. Ya udah makannya ayo atuh. Kita makan bareng ya. Feb. Kamu beneran gak ketemuan sama Claudia? Maaf Bu Yoyo. Tadi Bu Yoyo nanya apa ya? Sistem gaji, Rita. Memangnya kita udah mau gajian? Oh iya, belum. Cuman kan saya harus tahu. Tahu apa ya, Bu Yoyo? Cuk. Cerita, Cuk Yoyo teh nanya. Sistem gaji di kantor teh bagaimana? Kantor mana? Kantor Bu Ines. Lah kan kita udah pindah. Iya, maksudnya di sini, di kantor ini. Oh, kamu mah cucu. Harusnya kamu teh bilang aja ke aku. Kalau Bu Yoyo itu nanya soal sistem gaji ke aku. Iya kan Bu Yoyo? Iya, iya. Itu betul-betul. Alhamdulillah. Oke Bu Yoyo. Oke Rita. Iya, iya, iya. Jadi kita hari ini mau bahas apa Bu Yoyo? Pusing nih mak. Padu tuh benar-benar nggak jelas tuh orangnya. Iya, tadi dia juga ngomong begitu sama emak. Ceng, kamu sebenarnya bagaimana dengan Entin? Aduh, emak. Bagaimana apa sih, mak? Mak, Aceng itu cuma sebatas bantuin Entin aja, nggak lebih. Kalau aja Aceng teh nggak ingat sama almarhum Bro Sain, Aceng juga gak mau seperti itu, Mak. Aceng teh yakin pasti jadi omongan orang nih. Tapi pedutnya aja tuh yang gak jelas banget. Aduh, ampun deh pedut. Ya udah, gak usah dipikirin. Aceng teh benar-benar cuma kasihan sama Entin, Mak. Iya, Mak juga kasihan. Tadi aja, Mak, sebenarnya Aceng teh mau anterin Entin ke makam almarhum Bro Sain. Tapi gak jadi, gara-gara pedut. Entin belum ziarah? Belum, Mak. Entin teh bilang sama Aceng, dia belum berani. Takut nangis katanya. Makanya Aceng teh mau anterin Entin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Anak papi yang paling gelis ini dari mana sih? Dari rumah Kak Edward. Kakak kamu udah pulang? Baru pulang, terus ini juga langsung pulang. Ke belakang dulu ya. Sama, sama. Ceng. Mak, Aceng teh beneran cuma kasihan sama Entin. Iya, Mak ngerti. Makasih, Mak. Ampun deh, pedut. Kenapa-kenapa? Udah kamu makan. Oh, iya. Feb. Apa sih? Udah makan. Tadi Claudia kesini. Kamu tahu Claudia kesini? Ketemuan ya sama Claudia? Kamu nelfon Claudia ya? Oh, enggak. Edward nggak ketemuan sama Claudia dan Edward juga nggak nelfon Claudia. Terus kok bisa tahu Claudia kesini? Ya... Ingat Claudia ya? Oh, enggak. Ya tapi kok tebakan kamu bisa benar? Yaudah kita makan dulu ya. Nggak mau, Febri nggak nafsu. Febri. Thank you.
kita makan. Kamu aja yang makan. Kalau Edward makannya sendiri, nggak bareng sama kamu, entah nasi nyangkut di leher. Masa ngerayu? Eh, serius. Ayo makan bareng. Kamu sana makan. Yaudah, Pak. Kita makannya di kamar aja. Ya. Jangan. Nanti kalau berantakan banyak semut. Ya udah makannya ayo atuh. Kita makan bareng ya. Feb. Kamu beneran gak ketemuan sama Claudia? Gak telepon juga? Iya. Dia. Kenapa sih dia harus pulang? Maaf, Bu Yoyo. Ya. Semua datanya ada di sini ya. Gaji, insentif, sama lemburan. Oh iya. Saya pelajarin dulu ya. Pelajarin apa ya, Bu Yoyo? Gaji, Rita. Oh, emangnya kita udah mau gajian ya, Bu Yoyo? Ya Allah. Belum, Rita, belum. Belum apa, Bu Yoyo? Belum gajian. Oh, oke, Bu Yoyo. Oke, Rita. Oke, Cucu. Gak cerita. Ya, permisi. Iya. Ya Allah, Cu. Abis energi Cece ngadepin Rita, bisa darah tinggi ini. Sabar, Cece, sabar. Cece, puntan, Cucu teh ke meja Cucu lagi ya. Iya. Astagfirullahaladzim, sabar, sabar. Salut sama Bu Ines bisa sabar ngadepin Rita. Ya ampun, ada ya orang begitu. Feb, makan atuh. Kamu gak liat Feb tadi lagi makan? Aku lagi ya. Kamu tuh. Lagi ya? Jangan GR, Wat. Siapa juga yang cemburu? Iya, kamu gak cemburu. Ayo makan lagi. Febri gak suka liat kamu dekat-dekat sama Claudia. Etote gak dekat-dekat sama Claudia, Feb. Masa? Iya. Kan dari tadi Etor nge-naik. Bisa aja kan dia naik ke angkot kamu. Iya, tadi kan kamu bilang Claudia kesini. Udah jawab aja. Jawab aja apa? Bisa aja kan nanti suatu saat biar naik angkot kamu? Ya, ya bisa. Tuh kan, ah. Feb, Etor teh bisa-bisa diturunin sama bapak kamu di tengah jalan. Iya, Etor teh tadi nge-naik lagi sama bapak kamu. Yaudah, ayo makan. Febri sebel sama Claudia. Dia tadi ngomongin soal nikah kita. Kamu teh gak usah kesel. Etor yakin, pasti banyak orang yang mempertanyakan bagaimana cara kita nikah. Tapi kita gak seperti yang dituduh orang-orang jambu lugu. Iya, tapi Febri sebel aja sama Claudia. Claudia tuh seolah-olah bilang kita yang salah. Gara-gara kita, papi kamu sama Bu Ines ngejadi nikah. Mungkin... Apa? Enggak apa-apa. Ayo kita makan. Dari tadi ketunda terus. Padahal maksud Claudia gak begitu, mah. Cuma Febrinya aja yang salah nanggepinnya. Itu karena Febri cemburu sama Claudia. Asti udah lihat. Terus kamu kasih tahu Claudia. Asti mah gak mau ikut campur urusan mereka. Pintar anak mama, mendingan sih gitu. Gak usah ikut campur. Terus nanti malam Claudia tidur di sini? Gak tahu, Asti. Ya udah, nanti kamu ke rumahnya Claudia, ajak tidur di sini aja tuh kasihan. Teh Ica, untuk sementara Teh Ica biar di rumah Tante Engkong dulu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kom Pak. Temen dulunya. Kong. Kang
Akum. Silakan duduk. Oh, nggak usah Tukang Akum. Saya teh cuma sebentar. Terus Ice bagaimana? Bagaimana? Akum katanya gantiin Pak Ustadz. Terus Ice gimana? Iya, bagaimana? Kok malah nanya? Saya teh kesini mau tanya sama Kang Akum jalan keluarnya gimana? Bagaimana itu? Oh, Kang Akum teh beneran gantiin Pak Ustadz apa enggak sih? Iya, saya gantiin Pak Ustadz sementara. Terus Ice bagaimana? Bagaimana? Kang Akum! Kang Akum! Saya serius nanya ini! Saya juga serius jawabnya. Ampun ini sama Kang Akum. Gak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, A. Udah. Engkomnya masih ada? Udah pulang. Nah, jadi Pak Ustadz itu sebelum berangkat ngasih pesan ke A'a. Engkom pasti akan datang ke A'a untuk nanyain masalah Ice. Terus? Terus Pak Ustadz bilang nanti kalau engkom nanya-nanya, jawab seperlunya aja. Maksudnya? Ice jadi seperti itu gara-gara engkom. Jadi biarkan engkom yang menyelesaikan masalahnya. Gitu. Pak Ustadz, keren. Iya, yeah. Sama. Kamu juga keren. Feeling kamu itu kuat. Kamu seperti kadang-kadang gitu ya. Tapi sering benernya tahu gitu apa yang akan terjadi nanti. Memangnya sih begitu? Iya. Yeah. Tapi kalau A'a ngomong sama Pak Ustadz, Pak Ustadz selalu bilang begini, istri kamu Esih, kecerdasannya itu masih satu tingkat di bawah saya. Pak Ustadz yang bicara. Padahal kenyataannya, kecerdasannya Pak Ustadz itu di bawah satu tingkat. Jadi, kalau tingkatannya itu A'a, cerdas sekali ini, baru Pak Ustadz. Habis itu baru, gitu lah. Kebaperannya.